Dampak kekeringan, Persatuan Wartawan Republik Indonesia Kabupaten Wajo salurkan 3.000 liter air bersih. Kekeringan yang melanda di beberapa wilayah Kabupaten Wajo mengakibatkan warga kesulitan air bersih. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi El Nino akan berlangsung hingga akhir Oktober tahun 2023. Fenomena ini bisa dialami hingga akhir tahun 2023. Akibat dari kekeringan ini, banyak warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Oleh sebab itulah Persatuan Wartawan Republik Indonesia Kabupaten Wajo membagikan 3.000 liter air bersih di Dusun Impa-Impa Desa Pakana Kecamatan Tanah Sitolo Kabupaten Wajo, Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023. Wakil Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia Kabupaten Wajo, Anjas, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak kekeringan. Anjas berharap semoga air bersih yang kami salurkan ini dapat bermanfaat bagi warga yang terdampak kekeringan. Di mana pada saat ini terjadi kemarau panjang mengakibatkan banyaknya warga yang membutuhkan air bersih. Bantuan yang kami berikan ini sebanyak 3.000 liter air. Semoga apa yang kami berikan ini bisa bermanfaat bagi warga masyarakat Desa Pakana, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo ini. Dari Dusun Impa-Impa Desa Pakana, Deden Sutra Channel mengabarkan.